Okay guys, jadi ini hari terakhir kita di Surabaya ini. Kita udah check out dan ini hotel tampak luarnya. Tuh, mobilnya masih di sana. Kita lagi prepare dulu masuk ke mobil masing-masing. Ini tujuan akhir kita mau ke mall apa Ciputra ya guys ya. Warga Surabaya pasti tahu lah ya. Ini aku mau ke IKEA dulu, mau lihat perintilan rumah. Oke guys, ini kita udah nyampe di apa? Ciputra. Mau makan siang di sini karena jaraknya dekat. Ini kita udah check out. Udah check out dari hotel, lanjut ke sini. Udah lunas semua guys, di Surabaya semua mau dimasukin. Tuh. Kalau di sini ada IKEA. Jadi bisa lihat. Kasih makan bis otter. Otter itu binatang kan? Iya. Otter kan paus. Kita putar balik ya ke depan. Guys, aku baru pertama kali masuk Mall Ciputra di Surabaya ini. Oke. Okay. Kita mau nyari sushi tei. Mau ditraktir sama orang ini. Tuh. Ini tuh bangunannya tuh bagus-bagus, cuman sepi guys. Nih guys, ini kita mau makan di sushi tei. Mau salad nggak? Salad nggak, Wak? Jangan gitu tuh. Ada alkoholnya, kalau yang lain. Thank you.
tadi sisinya? Ayo masih dik. Ya matang aja. Matang masih dik. Kita udah ada matang. Enggak pilih yang matang. Di berdirinya masih. Harus satu apa tuh ya? Iya. Langsung. Ben. Ya Ben masih di kepala. Kebesaran. Enak. Enak. Masuk. Awe yang dulu. Kamu yang kurang doyannya juga. Kamu mak, kamu ini mah kesukaan kamu. Iya. Akhirnya kesukaan Mas Sidik datang. Yes. Kami salah sini aja Mbak. Alhamdulillah ya teman-teman, ini aku happy banget, beruntung banget punya teman baik banget neraktir kita di Sushi Tei. Jadi ini kita pas lagi abis lari di Surabaya teman-teman. Sebenarnya ini videonya udah lama banget, cuman aku pengen mengabadikan momen dimana kita seru-seruan makan bareng di Sushi Tei. Pokoknya momen running di Surabaya ini tuh beneran the best banget setiap aktivitasnya ya. Ini sampai kita mual muntah banget ngelilingin semua mall yang ada di Surabaya, dari mulai Tunjungan Plaza, Pakuwon Mall, dan juga ini yang terakhir Ciputra World. Karena ini yang utamanya aku tuh pengen banget ke IKEA ngecek-ngecek barang-barang yang cocok di sana gitu. Mudah-mudahan ada rezekinya ya guys. Pokoknya ini buat memori aku sama suami, kalau suatu saat mau dilihat lagi kan ada di YouTube gitu loh guys. Makasih banyak buat Bapak Gesit yang sudah menraktir kita di Sushi Tei. Mudah-mudahan rezekinya lancar, tambah sukses, apapun doa dan harapannya segera terkabul yang belum, dan yang sudah terkabul itu semakin lancar, semakin jaya. Pokoknya yang terbaik, apapun yang dilakukan kita dukung, kita support, kita doakan yang baik-baik. Amin. Si wasabi. Ya udah pakai tangan aja. Kok ngedip gitu? First time. Jangan minum Mas Dik, biar kerasa. Enggak apa-apa. Mbak, Mas Abinya mana? Langsung lagi loh. Jahe. Aku kurang suka wasabi, pakai wasabi. Wasabi. Ini bidang kamu ya. Ini lebih kuat. Ini. Lebih kuat jahe ini. Nih guys. Enak ya?
Enak gak? Aduh, sugesti aku nyemuntah. Kamu suka apa enggak? Enak sih. Enak. Kayaknya dulu tuh amis. Kayaknya hampir. Amis sekarang. Dari kemarin malah. Habis guys, nih. Hari ini keberapa?